kaya langsung poin Mandor Jolodong wis oleh poin wong loro Purwokerto Purwokerto wah sakti iki Pak De Priyo Jolodong Mandor Ses Indonesia bisa mencarikan two people alias two mansion ya alhamdulillah langsung poin tambahan semangat suntikan semangatnya para kru yang bertugas dengan modal parkir yang cukup lama nanti diharapkan bisa nambah penumpang lebih banyak lagi ya leker hor. Nah ini guys burine ana prayoga loro wis siap dengan mandornya juga udah siap iki. Mama Yeyen style pagi ngerjakan prayoga dulu. Kita tangi jam piro mas? Mas Yeyen, tangi jam piro? Jam 4? Wah sregep tenan. Jam 4 wis tangi langsung manjing wonten ing terminal Ngayuk Jakarta adine ngerat. Ugi Sabiantu datang Sugeng Rahayu ya, walaupun dia nggak bertugas SR hari ini, tapi juga membantu tadi yang majukan SR Songkomburi maju parkir ya Mamas Yeyen style ya. Biasanya nanti kita barengannya sama SR Patas, tapi oh budal tadi SR Patas ana sing budal 445. Jadi kita masuk ada Patas budal. Nanti kemungkinan nek iki rada kenceng iso kecanda. Biasanya nang Lestari kecanda karena hah? Iya. Pagi yang diselimuti mendung guys, awannya wow indah sekali, seindah kalbu. Pendapatannya udah bagus banget 2,6 juta wes oke banget. Sampai Jogja modal 2,6. Kita mau berangkat yuk lur. Gas menuju Purwokerto, Gombong, Bumen, Tarjo, Tawinangun, Purworejo, Wates dan sekitarnya. Ini penampakan kokpitnya ya guys ya. Mantap. Hah? Ngomong apa? Maju 10 menit. Nah, kayak supir ditanya kayak supir lagi bubuk istirahat guys. Ditanya kayak sih karo kondektur Ainun. Berangkat yuk. Berangkat yo. Berangkat kita dengan tujuan Porto Gombong. Buh, aku tambahin piro nanti kita lihat dulu guys. Tambahnya penumpangnya berapa? Medune ngendi? Purwokerto? Boleh, Purwokerto iki piro sih sudah 5. Kepen disusuki ro si Ainun Bocin, ya toh? 65 Purwokerto. Ngimpi ora, Mas? Ora sempat ngimpi ya. Piye? 5 menit kas? Yo. Biar enggak kaget Mas Deni. Baru bangun istirahat 5 menit lagi duit siap kelur. Kursi andalan kamu harus juga diamankan ya. Mantap. Iki berapa Mas Tori dari Jogja Purwokerto 65.000. Ya sudah 5.000. Nek saka kene mudun Banyumas 7.000. Katakan apa meneh. Nek tarif-tarif ya aku apa sing kota-kota tertentu ae ya. Nek sing misale Purworejo Slawik. Kebumen Paduan. Buntu 58. Sip. Yang menyarankan penumpang tadi Bapak Mandor Priyo Jolodong. Wes. Eh? Yo nek wonge wis tangi. Yo. Wis gue ya lang. Ngomong apa meneh teh kayak gitu loh. Mantap. Burung tangi, Nun. Ya.
Oh, Gunung Tangi, kanca-kancane. Budal. Menuju Purwokerto Gombong Kumen dan sekitarnya. Jam pagi lur nang shelter ekonomi tujuan Surabaya kayak neng ketok lampu-lampu ketok di Prapto wis teko kayak Prapto. Joko resi. Cinta ini masa dewe ya. Hah? Endi? Oh, maksudnya cinta ini bis ngarep ngenteni dewe. Was. Kiri ini Den. Den Mardiansah. Den Mardiansah. Iya. Yeah. Enak poin orang lagi guys. Di lepas terminal Giwangan kita langsung ngetem nang Joko iki kok dilalah kok iso resik ya ngarepe padahal kaceke sekitar setengah jam lah ngarepe iki setengah jam dia poinnya satu lumayan. Ainun Bocil bergerilya mencari poin sampai jauh ke depan. Nambah sisi dok guys, sementara di wayahe bayar guys isi neng ring road ya, lepas terminal Giwangan mau lumayan jenis poinnya ya, ternyata dari terminal Giwangan lumayan juga sih karena ngarep sisi dari belakang sampai depan agak lama nih, lumayan poinnya paling enggak 5 ada guys. Plus tambah tadi di pojokan depan terminal tambah 1 paling gak 6. Tapi nanti tak tanyakan lagi insya Allah kalau gak lupa ya. Yang jelas kita sekarang bayar dulu ben ayam tentrem sampai Purwokerto ya. 65.000 dok, murah meriah ya, kelas ekonomi. Seatnya 32 dan nyaman ya. Yang pengen bareng dari terminal Giwangan itu tadi angkatannya 520. 520 pagi karena maju. Sebenarnya 530 cuma iki mau maju dadi sing arep bareng iki sok jame rada maju wae ya guys ya. Oke. Purwokerto. Di perlu dicontoh ya. Mantap. 100 mantap ya sur. Kembali siap sip. 65.000 ya sesuai tarif. Mantap leker hor. Thank you.
kernetnya ide nih saya gitu. Mardiansa. Terpantau ada bis banter iki. Cuk, Suramayana, Semarang. Suramayana tujuan Semarang Kudus, tapi mbok iki tekan Kudus ora hari. Gamping guys, gamping si gamping guys. Nambah 2 ternyata guys ya, nang gamping tapi lumayan, penting gamping poin. Tapi ini kok unik ya, karena jarak sama bisnya depannya jauh, tapi kok anu ya, penumpangnya sitik, kacanya 40 menitan bis depan. Tapi di jalannya dia lepas shelter 40 menit, tapi nengkirannya dia mundur, bisa jadi jaraknya terpangkas. Jarak sama bis depan bisa jadi mungkin cuma 20 menitan atau 15 menit, jangan-jangan kalau bis depannya mundur pol ya. Tapi ini masih ada poin, jadi mungkin 15 sampai 20 menit terpautnya mundurnya. Right.
Alhamdulillah poin lagi, mantap lur, pelan-pelan tapi pasti.